coba lihat teks Ibnu Taimiyah tadi. Bid'ah itu yang menyalahi kitab dan sunnah, ijma, qiyas, berkaitan dengan dua hal, akidah dan ibadah. Berarti muamalah enggak, tradisi enggak. Tradisi baju enggak masuk, tradisi mudrik enggak masuk, muamalah enggak masuk. Nah, maka definisikan dulu hadis man tasabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum maka bagian dari mereka, itu sudah disyarah oleh imam kita. Man tasabbaha itu tasabbuh, menyerupai dalam dua hal tadi, akidah dan ibadah. Di luar itu enggak apa-apa. Ini contoh, yang pakai baju koko itu siapa sih? Cina, agamanya apa? Apakah kalau saya pakai baju koko, saya menjadi pengikut Taoism, Konghucu, Lao Tzu apa itu ya? Apakah saya ikut mereka? Enggak. Karena tasabuhnya itu bagian mana? Bukan bagian akidah, bukan bagian ibadah, bagian apa? Bagian berpakaian. Emang Nabi pakai gamis? Belum tentu juga. Tunggu dulu, gamisnya warna apa kan gak ketahuan. Ya. Ternyata Nabi itu di hadis Imam Bukhari Muslim suka memakai gamis Rumi. Apa arti Rumi? Dari Romawi. Apakah Nabi mengikuti orang Nasrani? Orang Nasrani itu selalu pakai jubah itu di gereja-gereja mereka pakai. Apakah ketika Nabi sama bajunya mereka disebut tasabbuh? Tidak. Hati-hati masalah tahun baru. Kita sudah berkali-kali juga sebutkan itu. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih, antumnya antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk ke mana? Akidah, ibadah atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada enggak ritual dalam main kembang api? Enggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ibadah khusus enggak dalam? Ada akidah khusus enggak dalam tahun baru? Enggak ada. Maka ketika kita melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut tiga agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Mana dari kemarin? Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api, Majusi ya. Kalau begitu, semua masjid yang ada menaranya, Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Nah, cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi. Tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak ngerti ilmu akidah, menganut tiga agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada tiga, topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun, orang yang ikut tahun baru sah gak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau itu ketemu kita bayar 1M saya bayar. Gak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustaz-ustaz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu dikhutbahkan tanpa disadari ustaz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru menyebut tiga agama. Ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalah, bukan bab akidah. Ini contohnya. Ini contoh, Bang. Jangan salah di situ. Tasabbuh ya. Tapi dalam bab tasabbuh itu.
Kalau seandainya cuma dengan begitu disebut tasabuh, maka Nabi adalah orang yang pertama tasabuh. Apa kata beliau? Dalam Sahih Bukhari, inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fi ma lam yu'mar. Aku senang mengikuti ahli kitab untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Apakah Nabi kemudian disebut menyerupai ahli kitab? Enggak. Banyak sembilan tak. Ya.